Halo, perkenalkan nama saya Ramadhani dengan NIM K1A22020 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oloyo Program Studi Keperawatan. Jangan lupa simak video berikut ini. Halo semua, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggali lebih dalam lagi mengenai masyarakat nelayan pesisir yang berada di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Masyarakat nelayan pesisir Konawe Utara adalah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, yang sebagian besar merupakan nelayan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat pesisir ini pada umumnya berprofesi sebagai nelayan, yaitu orang yang melakukan secara aktif kegiatan menangkap ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mencari dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk diperjualbelikan merupakan komoditif yang bernilai ekonomi tinggi. Komoditif ini sangat diminati masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Selain itu, masyarakat nelayan pesisir Konawe Utara juga memiliki warisan budaya dan tradisi yang kuat terkait laut dan kehidupan maritim. Mereka memiliki pengetahuan lokal tentang navigasi, teknik penangkapan ikan tradisional, dan pengelolaan sumber daya laut menggunakan perahu tradisional atau sampan sebagai transportasi laut. Masyarakat pesisir sendiri juga memiliki ciri khas yaitu rumah di atas air dengan menggunakan penopang balok kayu sebagai pondasi rumah.